15 manfaat buah anggur untuk kesehatan keluarga Anda. Buah anggur adalah buah yang berbentuk bulat atau oval kecil dengan daging yang semi tembus cahaya dan terbungkus oleh kulit yang halus tipis. Buah yang bahasa Inggris disebut dengan grape ini ada yang memiliki biji, ada yang tidak berbiji dan memiliki berbagai warna yang berbeda seperti warna merah, warna hijau dan warna ungu. Pada umumnya, buah anggur dimakan secara segar, namun banyak juga yang mengolahnya menjadi jus anggur, win, kismis dan selai anggur. Buah anggur diyakini telah dibudidaya sejak tahun 4000 sebelum Masehi di Timur Tengah dan berkembang pesat penyebarannya ke seluruh pelosok dunia mulai adanya perjalanan Columbus yang mengitari dunia. Buah anggur dalam bahasa ilmiah disebut dengan Vitis vinifera. Kandungan gizi buah anggur, nutrisi buah anggur. Buah anggur merupakan buah yang berasal dari tanaman merambat dan termasuk dalam keluarga Fitaceae. Buah ini mengandung berbagai senyawa, vitamin dan mineral tinggi sehingga bermanfaat bagi orang yang mengkonsumsinya. Berikut ini adalah kandungan gizi buah anggur dalam setiap 100 gramnya. Sahabat buah surga, perlu diingat bahwa AKG singkatan dari angka kecukupan gizi. Kalori, 69 kilokalori. Karbohidrat, 18,1 gram. Air, 80,54 gram. Protein, 0,72 gram. Gula, 15,48 gram. Serat, 0,9 gram. Lemak, 0,16 gram. Vitamin A 66 IU, 3% AKG. Vitamin C, 3,2 mg, 4% AKG. Vitamin D 0 mikrogram. Vitamin E 0,19 mg, 1% AKG. Vitamin K 14,6 mikrogram, 14% AKG. Vitamin B1, tiamin, 0,069 mg, 6% AKG. Vitamin B2, riboflavin, 0,07 mg, 6% AKG. Vitamin B3, niacin, 0,188 mg, 1% AKG. Vitamin B5, pantotenik acid, 0,05 mg, 1% AKG. Vitamin B9, folat, 2 mikrogram, 1% AKG. Kalsium, 10 mg, 1% AKG. Zat besi, 0,36 mg, 3% AKG. Magnesium, 7 mg, 2% AKG. Fosfor, 20 mg, 3% AKG. Potasium, kalium, 191 mg, 4% AKG. Sodium, 2 mg, 0% AKG. Seng, zinc, 0,07 mg, 1% AKG. Manfaat pertama adalah menjaga kesehatan otak. Manfaat buah anggur merah juga bisa dirasakan oleh otak kamu. Resveratrol dalam buah mampu memperlancar peredaran darah menuju otak. Darah dibutuhkan otak sebagai sumber oksigen dan zat gizi agar bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, sebuah penelitian di Jerman membuktikan bahwa resveratrol bisa membantu memperkuat daya ingat. Penelitian menunjukkan bahwa buah-buahan yang kaya akan antioksidan bisa membantu mengurangi stres oksidatif sehingga memperlambat penuaan, meningkatkan kinerja memori verbal dan fungsi motorik, serta mengatasi gangguan saraf otak, misalnya pada penyakit Alzheimer. Selain itu, pada penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa anggur sebagai salah satu buah yang bisa membantu menyegarkan pikiran. Vitamin dan rasa segar pada buah anggur bahkan bisa membuat otak semakin cerdas, kemampuan mengingat semakin baik, dan bikin bahagia. 2. Mencegah dan melawan kanker. Manfaat buah anggur merah yang pertama adalah untuk mencegah dan melawan kanker. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, buah anggur memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Menurut para ahli, kandungan ini sangat baik dalam mencegah dan melawan sel kanker dalam tubuh. Beberapa kanker yang bisa dicegah dengan mengonsumsi anggur secara rutin adalah kanker paru-paru esofagus, kanker mulur, kanker faring, kanker rahim, kanker usus besar, kanker pankreas, hingga kanker prostat. Pada penelitian di National Cancer Institute menemukan bahwa ekstrak pada kulit anggur merah mengandung polifenol yang sangat ampuh untuk mencegah tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. 3. Menurunkan tekanan darah tinggi. Manfaat buah anggur merah berikutnya adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Beberapa studi yang pernah dilakukan oleh para ahli juga menemukan, kalau buah-buahan seperti anggur ini juga kaya akan flavonoid. Kandungan flavonoid ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi.
Tidak hanya untuk menurunkan, kandungan ini juga bermanfaat untuk menstabilkan tekanan darah dalam tubuh dan memperlancar sistem peredaran darah. Selain itu, buah anggur juga tinggi akan kandungan kalium yang membantu menghilangkan efek natrium dalam tubuh, sehingga tekanan darah tinggi bisa dikurangi. 4. Membantu menurunkan berat badan. Dalam buah anggur terdapat sebuah senyawa antioksidan flavonoid yang selama ini diteliti mampu untuk menangani masalah berat badan. Mengonsumsi satu cup atau sekitar 125 gram buah anggur setara dengan 100 kalori. Sehingga buah anggur bisa menjadi camilan yang menyehatkan bagi kamu yang ingin memiliki berat badan yang ideal. Manfaat buah anggur merah ini tentunya sangat cocok untuk kamu yang sedang menerapkan program diet. 5. Mengobati sembelit atau susah BAB. Anggur mengandung asam organik, gula dan selulosa yang dikenal sebagai obat pencahar. Jadi, anggur yang sangat bagus dikonsumsi untuk mengatasi sembelit. 6. Mampu mengobat asma. Anggur memiliki daya serap yang bisa meningkatkan kadar air di paru-paru. Jadi sangat baik dikonsumsi penderita asma agar bisa mengurangi masalah sesak napas. 7. Menghilangkan kerutan di wajah. Minyak biji anggur bisa menjadi solusi terhadap masalah penuaan seperti kerutan di wajah. Minyak biji anggur kaya akan antioksidan dan asam lemak esensial yang bisa membuat wajah Anda terlihat lebih muda. 8. Pemutihan gigi alami. Anggur bisa dijadikan menu makanan ringan bagi mereka yang ingin memutihkan gigi. Asam malat yang terkandung dalam anggur, secara alami menghilangkan noda pada gigi, sekaligus mengatasi perubahan warna pada gigi. 9. Mencegah katarak. Ekstrak anggur dalam Walatra Sehat Mata Soft Gel mengandung antioksidan flavonoid, yang bisa mengurangi dan menahan kerusakan akibat radikal bebas seperti katarak. 10. Mengatasi susah tidur. Anggur adalah satu-satunya buah yang mengandung melatonin, hormon yang mengatasi masalah tidur. Jadi makanlah anggur setelah makan malam agar bisa tidur nyenyak. 11. Mengatasi kelelahan. Jus anggur mengandung energi instan. Jus anggur kaya zat besi yang bisa mengurangi kelelahan. 12. Menyehatkan jantung. Selain dapat mencegah kanker, manfaat buah anggur merah selanjutnya adalah dapat menyehatkan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat pada buah anggur ini juga sangat ampuh mencegah penyakit kardiovaskular, melawan radikal bebas, dan menunjang endotel. Selain itu, anggur juga mengandung flavonoid yang dinamakan rutin. Kandung ini memiliki kemampuan untuk memperlambat laju darah yang mengalami pembekuan dengan menghambatnya, sehingga mampu mengurangi risiko seseorang terkena serangan jantung dan stroke. Nutrisi yang terdapat dalam buah anggur juga dipercaya bisa melindungi tubuh, khususnya jantung yang mengalami kerusakan akibat kolesterol jahat atau LDL. 13. Baik untuk pencernaan. Jika Anda menderita kelainan pencernaan, Anda pasti harus mengkonsumsi anggur. Anggur juga bagus untuk mengatasi masalah perut lainnya. 14. Obat migrain. Sakit kepala, minum jus anggur murni tanpa campuran air setiap pagi bisa mengobati penyakit migrain. 15. Menjaga kesehatan mata. Manfaat buah anggur merah juga baik untuk kesehatan mata. Buah ini mengandung lutein dan zeaxanthin, yaitu dua karotenoid dengan sifat antioksidan yang penting bagi kesehatan mata. Kedua antioksidan ini dapat membantu menyaring gelombang cahaya biru yang berbahaya dari gadget dan membantu melindungi sel-sel mata kamu. Bahkan, menurut sebuah penelitian, buah anggur yang dikonsumsi secara teratur bisa membantu mencegah terjadinya gangguan pada retina mata, misalnya degenerasi makula. Mengonsumsi ekstrak biji anggur juga dapat membantu mengurangi stres pada mata akibat melihat sinar yang terlalu terang. Itulah 15 manfaat buah anggur yang baik untuk kesehatan. Sekarang, konsumsi setiap hari buah anggur untuk mendapatkan semua kebaikannya.
Sobat Buah Surga, sampai jumpa di video selanjutnya. Agar kami bisa membantu Anda menyampaikan ragam manfaat lainnya, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, nyalakan lonceng dan share atau bagikan video ini kepada orang-orang tercinta Anda, agar mereka hidup sehat bahagia bersama Anda.